Program komputer itu bagian dari apa? Kekayaan intelektual itu adalah basic sebenarnya, landasan dari perguruan tinggi untuk dapat dikatakan bahwa dia punya kapasitas untuk menjadi sebuah perguruan tinggi. Kenapa demikian? Karena dasar kekayaan intelektual adalah pengetahuan. Semakin tinggi pengetahuan, semakin banyak kekayaan intelektual yang dia miliki. Sehingga untuk menjadi perguruan tinggi yang betul-betul mampu berkompetisi, maka dia harus punya kekayaan intelektual yang cukup. Jadi kata kunci adalah pelatar merek ya, yang sering terjadi ya, bahwa masyarakat kadang-kadang mengajukan merek itu, permohonannya itu memiliki persamaan pada pokoknya. Nah, untuk memastikan hal tersebut, silakan cek pangkalan data kekayaan intelektual di dgit.id. Itu saran dari kami. Alhamdulillah workshop pengembangan KI ini bagi saya khususnya itu sangat bermanfaat, menambah pengetahuan, kemudian menambah pengalaman dan juga menambah persahabatan. Dan goalnya terakhir itu adalah bagaimana UMN ke depan akan membentuk juga sentra HKI untuk menyambuti perkembangan HKI dan itu akan bermanfaat bagi UMN ke depan. Ya, workshop hari ini sangat paten. Patenkan karyamu segera, berakhir dari awal, berawal dari akhir. Brevo sentra KI, Brevo UMN, Alwasliya Medan. Maju terus.